yang hebat dalam ngajinya cewek atau cowok? Masa cowok bilang cewek juga? Cowok bilang cewek katanya. Memang pasrah. Assalamualaikum. Yang banyak masuk surga bisa siapa? Salam Ramadan untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Pertemuan kembali bersama Asrinal DJ. Para teman-teman, cowok jadi hari ini saya berada di lapangan. Betul, anak-anak perempuan. Cowok imam kalian bukan? Kegiatan terakhir ya, dari proses ibu, betul dah suami kita imam kita? Menjelang masuknya Idul Fitri. Betul. Kita akan pesantren berat. Dan kegiatan itu sudah berlangsung 2 hari terakhir. Ada beberapa imam item itu pembelaan baik, maka jemaahnya banyak. Yang pertama adalah pembelaan kitab suci Al-Quran. Betul, anak-anak itu diadakan perlombaan. Kemudian kalian sayang kan dengan orang tua kalian? Ceramah singkat yang diikuti bapak kita, imam kita ada. Kemudian anak itu bilang bapak kita, imam kita kan? Seikhlasnya mau bapak kita menjadi manusia hebat oleh pengurus OSIS ke dalam kelas masing-masing. Boleh deh bapak kita cari makan. Dan terkulasi di semuanya jumlah uang yang didapatkan akan dijadikan paket lebaran bagi teman-teman. Coba bapak tanya di sini. Yang setia yang lebih tinggi, cewek atau cowok? Yang ya? Dan sebagai kegiatan puncak pagi ini, Bu, sudah ada di belakang saya seorang ustaz, yaitu Ustaz Aldi, menyampaikan hikmah-hikmah Ramadan bapak, sebagai bekal bagi anak-anak menyongsong masa-masa mendatang. Mari kita itu pertanyaan masih ini ya, masih mungkin hati nengok kawan-kawan kita di ilmu tinggi kita rendah, jangan urusan kau, kita beli kurma ya, oke? Ya. Kurang sekolah kita balik kurma main ada? Jangan balik kurma main dong, gak pernah WC kali kurang belajar lah bukan, kita gak pernah WC, kita disiplin. Pertama disiplin makan minum. Yang kedua disiplinlah hati dan tingkah laku kita. Setuju. Entah ya, entah tidak, pokoknya saya setuju itu. Kalau dari tadi kita jatuh terus yang kedua. Besok yang banyak masuk surga jangan takut begini. Oh, kalian ini ngaji tidak. Tidak kali ini ngaji tempatnya Tino. Tino ada deh hafalnya sih. Kita jatuh dengan yang Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Kencang cewek dari cowok. Alhamdulillah berarti banyak cewek dari cowok yang masuk surga. Anda itu tak setuju. Tak bisa Ustaz. Cukup kasih kami inatina dulu. Nah, sekarang bapak nananya nah. Sekaligus bapak nananya dengan ibu guru dan bapak guru. Maaf. Bu guru, kalau sempat ibu masuk surga, suaminya masuk neraka, ibu jemput dah suaminya neraka. Jemput tidak? Kenapa bu guru mau jemput suaminya dalam neraka? Saking sayangnya dengan suami. Iya tak gitu ibu? Yakin? Alhamdulillah. Betul bu guru? Mau jemput suami dalam neraka? Dia punya lagi tenggelam kepadang dalam itu. Sekarang kita balikkan pertanyaan itu. Maaf bapak, kalau sempat bapak yang masuk surga, ibu masuk neraka, jemput dah ibu kita? Jemput. Benar-benar. Bapak jemput dah? Orang rumah dalam. Saya harus jemput Pak. Wallahualam. Masya Allah. Saya tanyakan ini kepada jemaah saya. Jemput tak Pak? Bilang entahlah. Apa pesan? Pak dalam surga tu banyak benda dari. Masya Allah. Nah, ibu guru nanti balik ke rumah. Pula nak mangah suami. Ini kita bergurau. Lana. Kita bagi hadiah lagi. Ya. Anak-anak semua, mumpung ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kalau ada kalian punya rezeki, kalau ada orang yang minta-minta kasih. Ya, kah? Kasih. Irhamu man fi'ab, yarhamukum man fis-sama. Yuk kita sayangi bagi manusia yang ada di muka bumi. Ya. Kalau kita sayang dengan makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan sayang dengan kita. Ini contoh anak-anak bersatu panas nian. Nak, panas tak? Hah? Dulu bapak dulu sekolah, biarlah nak payah-payah nak pelajaran itu, nak kena marah dengan bu guru. Asal ketemu dengan dia baik. Itu bapak dulu. Biar nak kena pecut, kena pecut lah. Nak kena serap, kena serap. Asal ketemu dengan dia, bapak mau. Kalau dia gini-gini, nanti itu cintaan kita kepada orang yang berjasa dengan kita. Ya, anak-anak usma, lebih tanamkan lagi cinta kita terhadap orang yang berjasa dengan kita. Siapa yang berjasa nak dengan kita? Orang tua nomor satu. Setelah itu guru. Ya. Setelah itu hormati guru, sayangi guru. Di mana bertemu tanya. Ada tinggal masalah? Tidak. Ada? Alhamdulillah. Siku ada? Ada. Lu? Badan jadwal. Tarawih? Alhamdulillah. Berapa rakaat? Empat. Guru, apa ini? Mana nih? Tarawih berapa? 11. Ya. Tarawihnya tarawih 8. Witir di 3. Kalau yang di desa-desa ada tarawih 20. Tarawih 20, tambah winter di 3. Capek dah? Dan kenapa dah capek? Kita cinta. Karena memiliki cinta semuanya tidak capek. Dan yang kedua, tolong jaga silaturahmi kita nih. Kita nak libur. Mudah-mudahan nanti pas balik sekolah lagi kali. Mohon. Ya. Doakan guru-guru kita supaya mereka juga sehat. Ya. Kalau ada dekat-dekat rumah dengan guru, hari baik bulan baik berjalan sama guru. Ya. Hari lebaran tu jalan sama guru. Ambil tangannya salam. Ya. Jadi tidak dapat banyak yang saya sampaikan. Saya
pasti lebih banyak kurangnya daripada lebih dan banyak khilaf dan salah saya. Kalau ada yang benar mungkin itu hanya pimpinan Allah SWT. Yang salahnya memang dari pribadi saya. Anak-anak Isma, Bapak minta maaf ya. Ikhlas makanan. Kita balik lagi mudah-mudahan kakek. Kita di hari Idul Fitri, di hari Lebaran, bukan berarti kita sekedar memakai baju baru, tetapi kita juga memakai hati dan jiwa yang baru, jiwa dan hati yang bersih. Mudah-mudahan ya. Dalam ini Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Asrinal, tidak seperti biasanya jumlah para peserta didik di pagi hari ini, karena yang menghadiri kegiatan kali ini adalah kelas 7 dan kelas 8. Sementara untuk kelas 9, mereka sudah diberikan izin untuk libur duluan sehubungan dengan selesainya proses pembelajaran di sekolah. Kita akan ikuti kegiatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salam yang dijawab. Sebelumnya dengan hormat kami mengucapkan kepada Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Merangin, kemudian dengan hormat juga kami mengucapkan kepada anak-anak kami panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik dari mulai hari Kamis sampai terakhir pada hari Sabtu ini, dan alhamdulillah nanti kita dapat melihat dan merasakan buah hasil dari apa yang telah kita perbuat selama 3 hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada saat ini kita dapat mengikuti acaranya dengan hikmat, dengan baik, sehingga untuk persiapan libur dan persiapan di akhir nanti. Kemudian kita menyikapi yang kedua di dalam acara, terutama kemarin lomba pidato ceramah ya, ceramah singkat. Lomba ceramah yang kedua adalah lomba pembacaan Al-Quran. Di sini ibu merasakan bahwa masih sedikitnya, masih dangkalnya ilmu kita di dalam terutama ceramah dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Selama bulan suci Ramadan, proses pembelajaran berlangsung lebih kurang 3 minggu. Nah, hari ini merupakan akhir dari pertemuan itu dan menyongsong perayaan Idul Fitri. Terhitung mulai hari ini, anak-anak dan seluruh staf tenaga kependidikan diberikan kesempatan untuk berlibur, beristirahat, semoga dapat dengan tenang menunaikan ibadah Ramadan tahun ini dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Dari lapangan SMP Negeri 1 Merangin Bangko, Jambi, Anda sedang menonton video dan channel Asrinal Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.